Tingginya perolehan elektabilitas Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seakan tak bisa dibendung lagi. Sebab meningkatnya elektabilitas Prabowo karena ditopang oleh basis pemilih setianya di Pilpres 2024. Selain itu, publik juga menilai pasangan Prabowo-Gibran sebagai kombinasi ideal menjadi Capres-Cawapres. Direktur Eksekutif LSM Gema Nusantara Bakri mengatakan banyaknya jumlah pendukung setia tersebut secara organik didapatkan Prabowo pada kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Tak hanya banyak, basis masa loyalis Prabowo juga terkenal dengan militansinya dalam memenangkan Prabowo.